Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan bincangkan tentang sistem persamaan. Okay, pertama sekali terlihat ada kandungannya 3.1 sistem persamaan dalam 3 pemboleh ubah. Kala standard pembelajarannya 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, ini merupakan siri 1. Kita lihat menyelesaikan sistem persamaan ini terdapat 3 penyelesaian. Okey, kita lihat tu ada satu penyelesaian di mana satah-satahnya bersilang hanya pada satu titik. Dapat penyelesaian tak terhingga di mana salah satah-satahnya bersilang pada satu garis lurus dan tiada penyelesaian di mana satah-satahnya tidak bersilang pada mana-mana. Okey. Jadi apa itu satah? Kita lihat kat sini. Persamaan ini persamaan linear. Okey, dia mempunyai satu satah saja. Dan dia membentuk satu garisan saja, ya. Manakala persamaan linear yang punya 3 pemboleh ubah, ya, apabila dilakarkan membentuk ruang 3 dimensi macam ni. Okay, pilihan pertama, selesaikan persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, hari ini kita akan guna menggunakan kaedah penghapusan saja. Pergantian tak digunakan sebab apa? Lambat dan rumit, ya. Okey, jadi kita lihat macam mana. Okey, bermula kita ambil dia punya pemboleh ubah x, y dengan z, letakkan pada ruangan macam ni. Dan c ni constant. Okey. Dan macam mana? Kita tulis kita ambil pen dulu. Kali ini saja. Itu 4 negatif 3 1 negatif 10 2 1 3 dan sifar negatif 1 2 negatif 5 17. Jadi kita dapat 3 persamaan ke sini, 1, 2 dan 3. Jadi untuk mempercepatkan peniraan, terus je buat 2 ruangan macam ni. Okay, 2 ruangan macam ni, kita pilih dua pemboleh ubah, dua persamaan. Okey, ini kita pilih yang mana dulu? Persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okey, lihat persamaan pertama dengan kedua tak ada satu pun sama. Jadi bila kita hapuskan di bahagian pemboleh ubah x ni dahulu. Okey. Jadi persamaan kedua tu apa perlu dibuat? Darabkan dengan 2. Kita harapkan dengan 2. Okay, ya, yang satu tadi salin saja. Okey. Jadi apa? 4 2 6 dan sifar. Okey. Selesaikan. Oleh kerana ada 2 positif, kita tolakkan. Jadi apa? Sifar negatif 5 negatif 5 negatif 10. Okey, kita pilih juga persamaan seterusnya, iaitu persamaan pertama dengan ketiga. Okey, perlu hapuskan depan dulu. Jadi persamaan ketiga tu perlu darabkan dengan 4. Okay, jadi salin balik ni 4 negatif 3 1 negatif 10 negatif 4 8 negatif 20 dan juga 68.
dia boleh dapatkan apa boleh buat dulu kan. Jadi satu positif, satu negatif, tambah apa yang berlaku, sifar 5 negatif 19 58. Okey, jadi kita bawa ke sini, okey, bawa ke bawah ni, kosong 5 negatif 19 58. Okey, lihat lepas hapuskan pemboleh buat X, kita akan ubah hapuskan pemboleh buat yang paling mudah adalah pemboleh buat Y. Okey, sebab dia punya perkali pun sama, negatif dengan positif. Kita buat apa? Tambahkan. Apa yang berlaku? Sifar negatif 24 dan 48. Okey, seterusnya ambil saja negatif 24 tu, letak dekat pemboleh ubahnya. Okey, jadi bahagi 24 bahagi negatif 24 ya, punya apa, negatif 2. Okey, kita dapat nilai Z ni, terus kat sini, terus ambil yang ada dua persamaan saja ni, yang ada dua pemboleh ubah saja ni. Okey, jadi ini tulis 5 Y tolak 19 Z sama dengan 58. Okey, masukkan nilai 5Y tolak 19 negatif 2 58 menjadi apa? 5Y tambah 38. Okey, jadi 5Y sama dengan ini, jadi tolak 38 jadi 20, y adalah 4. Okey, tanpa buang masa kita terus ambil persamaan yang pertama tadi, 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Ini jawapan tadi ya, kita bulatkan. Masukkan nilai, tiga Y-nya berapa, 4, Z-nya negatif 2, negatif 10 ya. Jadi 4X tolak 12 tolak 2 negatif 10 menjadi apa, 14 ya. 4X tolak 14 sama dengan negatif 10 ya, tolak jadi tambah 14. 4X sama dengan 4, jadi X sama dengan 1. Ok, jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Ok, mari kita check dengan kalkulator. Ok, mula kita pakai kalkulator. Ok,
ke MS dahulu. Okey. Rujuk balik pada soalan tadi. Okey. Onkan dia. Tekan mode. Cari equation. Tulis 1, tekan 1. Unknown ada berapa? Unknown ada 3, tekan 3. Okey, tekan mula. Jadi bila kita buat senarai macam ni dia jadi mudah. Ha? 4. Okey, kedua negatif 3. Satu, negatif 10, dua, satu, tiga, kosong, negatif 1, dua, negatif 5, dan sekali 17. Okey, kita lihat X sama dengan 1, Y sama dengan 4, saya sama dengan negatif 2. Ok, kita pergi ke kalkulator lagi satu. Ok, kita tekan setup, cari A, ya, equation juga A, tekan alpha, tekan alpha di warna merah. Ok, tekan nombor 1 simultaneous equation atau polinomial, ya, pada polinomial untuk kuasa 2 dan seterusnya. Ok, unknown ada berapa tadi? 3. Ok, letakkan nilai 4, negatif 3, 1, negatif 10. Dua, mata dua, ya, satu, tiga, kosong. Okey, sama dengan tiga, negatif satu, dua, negatif lima, jelas. Okey. X 1, Y 4 dan Z negatif 2. Okey, selesai. Kita akan pergi ke persamaan yang kedua. Sistem persamaan kedua. Okey, sebab ada 3 penyelesaian ni. Okey, jadi yang ni satu penyelesaian di mana satu-satu bersilang hanya pada satu titik saja. Kita lihat contoh seterusnya. Okey. Selesaikan persamaan linear yang berikut. Cikgu dah isi dah X pembeli ubat XYZ dengan pekalinya. Kita lihat nak pilih yang mana. Senarai lagi. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Okey. Jadi kita nak pilih persamaan yang mana ni? Persamaan yang
Oleh kerana sama, kita pilih, kita hapuskan Y. Okey, jadi kita ambil persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Okay, jadi 1 sifar negatif 1, 1 3 negatif 5 3 3. Oleh kerana naik 1 negatif 1 positif dan sama 1 dan 1, tambahkan. Dia tambah jadi apa? 1 sifar negatif 2 6. Okey, kita buat lagi satu persamaan. Persamaan berapa? Pertama dengan kedua. Pertama dan kedua. Okey, pertama ni kena perlu darabkan dengan 2. Jadi 2 negatif 2 6 6 dan 1 darab negatif 2 2 negatif 6 dengan 6. Okey, kita apa kata, kita apa kabar tadi Y kan, jadi dia pernah buat tambah. Okey, tadi tulis sebelah dah. Okey, bila tambah berlaku sifar 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 12. Okey, jadi kalau macam ni, keadaan macam ni, maksudnya tiada penyelesaian. Okey, sebab kita bila masuk kat sini, okey, kita ambil X tolak 2Y ya, sama dengan 6. Lagi satu tak ada persamaan. Jadi macam mana nak selesaikan ya? Jadi sistem persamaan linear ini kita panggil tiada penyelesaian ya. Tiada penyelesaian dan membawa maksud sata-sata tidak bersilang pada mana-mana titik. Okey, boleh faham? Okey, bila ada jenis sifar, sifar-sifar ada nombor. Jadi dia tak sama, sifar tidak sama dengan 12. Sebab tak boleh nampak penyeraan dah. Okey, dan seterusnya pada soalan yang ketiga. Okey, saya cikgu dah isi dah. Dia punya boleh ubah dengan berkali. Cuma selesaikan je ya. Bila nanti periksa pun buat macam ni terus untuk sistem persamaan linear ni, untuk kaedah hapusan supaya lebih mudah. Okay, ini nak pilih mana ni? Nombornya besar-besar. Nombornya besar-besar. Okay, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Ini persamaan ketiga. Okay, kita pilih yang mana dulu? Persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okay, nak hapuskan mana ni? Kalau sebab semua tak sama ni, kita hapuskan yang depan dulu lah. Okay, kita hapuskan yang depan dulu. Okay, kita darabkan dengan berapa? Oh, yang ni boleh hapus ni, ha, darab 2. Okay, darab 2 ya, jadi persamaan pertama tu darab 2. Darab 2. Okay, ini salin saja. Negatif 5 negatif 2 negatif 4 dan juga 20. Bila 2 jadi apa? 6 10 negatif 4 dan juga 26. Ok, hapuskan negatif dengan negatif. Okey, kalau sama dia negatif je, tolak. Okey, jadi berapa? 11. Jadi berapa? 12. Ini sifar ini 46. Okey. Kita ambil persamaan ke berapa pula? Persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Okey, 3 5 negatif 2 13
negatif 14, negatif 17, 2, negatif 19. Okey. Kita hapuskan yang belakang ya. Okay, jadi apa nak buat? Tambahkan. Ya, sebab sama. Ya, sebab beza negatif dengan positif. Tambah jadi apa? Negatif 11, negatif 12, kosong. Berapa ya? 6. Oh, yang ni tadi 6 ya. 26 telah 26. Okey, kita letak kat sini. Okey, negatif 11, negatif 12, kosong dan juga 6. Nampak sama aja kan? Okey, ini negatif 6 ya. Okey, negatif 6. Okey, nombor apa? Tambahkan. Tambah apa yang berlaku? Ha? Semua sifar. Jadi tak bolehlah cari X, Y dengan Z. Jadi kesimpulannya kat sini, sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga kerana nilai dia sifar dengan sifar. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, okey. Kesimpulannya, jika anda mendapat semua nilai, jadi penyelesaiannya mempunyai satu penyelesaian. Jika dia dapat nilai X, Y, Z, X, Y, Z. Okey, okey, satu penyelesaian ya. Okay. Ni kalau tiada penyelesaian macam mana tadi? Okey, contohnya tadi kosong tidak sama dengan 11. Okey, manakala penyelesaian tiga, anda dapat nilai apa? Kosong sama dengan kosong. Okey, jadi itu saja. Jadi kita akan jumpa. Okey, jadi tutorialnya. Okey, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih.